warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kuyo Andy Official. Oke guys, aku hari ini sarapan lagi ada di restoran guys. Aku lagi mau makan sarapan pagi guys. Ini ada teh susu. Kita sambil nunggu makanan ya. Sambil nunggu makananku datang dan sambil kita berngobrol-ngobrol yuk guys. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah selalu mendukung channelku ini ya. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia mendukung channel ini. Semoga channelnya bisa berkembang ya. Dan terima kasih banyak yang sudah selalu mensupportku. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke guys, jadi aku mau sedikit bercerita ya tentang subscriberku ya. Oke. Tentang subscriber. Kenapa subscriber selalu hilang? Oke, buat kalian semua, kita kalau bisa itu kita saling dukung, saling support, saling gotong royong, itu saya mengerti ya. Cuman kalau bisa itu, kalau komen itu saya minta harus apa ya, sama isi video gitu loh guys, paham nggak ya? Maksudku ini jangan kalau kalian itu komen di videoku tapi nggak komen isi videonya, tapi kalian komen hadir nyimak gitu ya, maksudnya melenceng sama video itu pasti kena spam ya. Jadi aku banyak banget, ada berapa hampir 100 itu 10 hilang guys. Dan kalau memang bisa kembali, kalau saya sering upload video dan juga kalian masih nonton lagi itu bisa kembali. Cuman sekarang gini, kalian nggak, kalau misalnya mensubscribe akun punya orang itu, orang itu kalau YouTuber pemula pasti dia akan tahu ya, tanpa disuruh dia pasti akan mengerti, dia akan mengembalikan. Tapi mesti akan menunggu aman dulu. Enggak sekarang kamu apa kalian nyasrek nanti malam dikembalikan, itu mesti kena spam. Jadi kalau aku enggak, kalian bisa nonton videoku satu kali atau dua kali, aku selalu mengupload video itu, boleh kalian komen lagi, nanti saya pasti akan kembalikan. Jadi gitu, jadi kita sama-sama saling mendukung, saling mensupport, saling gotong royong, itu saya tahu. Tapi kalau bisa, kalau komen itu komennya sama isi video gitu loh guys ya. Jadi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya ngomong seperti ini. Jadi biar channelnya itu cepat berkembang, kita sama-sama satu tujuan ya, sukses bersama ya. Oke, jadi gitu. Oke, sekarang aku ada di restoran, nunggu makanan itu sampai, tapi juga belum sampai juga. Ini aku libur lagi nih guys, nanti aku hari Minggu libur lagi. Oke ya, jadi cukup sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis. Dan buat kalian semua jangan berkecil hati dan jangan patah semangat, tetap semangat. Insya Allah kita pasti akan berhasil ya menjadi YouTuber yang sukses. Oke, terima kasih banyak yang sudah selalu menonton videoku ini sampai sini ya guys. Oke, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa, bye bye.